Eh, pemirsa, ini ayam setelah sudah saya pindah ini. Umurnya sekitar 4 bulan setengah nyampe 5 bulan. Alhamdulillah sudah mulai kincir atau mulai bertelur seperti ini. Masih belum 100%, tapi alhamdulillah sudah 30% ini. Sudah 30% bertelur, umur 4 bulan setengah nyampe 5 bulan. Nah, yang sebelahnya ini ayam saya periode sebelumnya. Yang periode yang terakhir ini umurnya adalah ini masih kecil, ini belum bertelur. Ini umurnya sekitar 2 bulan lebih sedikit ya. 2 bulan setengah atau sekitar 10 minggu. Pakannya masih saya pakai masih butiran. Kenapa 10 minggu sudah saya pindah di baterai? Karena memang kondisi ini dimaksudkan adalah untuk mempermudah kita dalam pemberian pakan. Yang kedua adalah pemerataan. Jadi masing-masing ayam ini dapat jatah sama. Jadi insya Allah tidak ada rebutan atau nanti jatah pakannya, karena jatah makannya sama atau sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang lain. Kebetulan yang atas masih kosong, dan yang sebelah itu ayam yang sudah umur lebih dari 1 tahun. Di sana juga ada beberapa ayam. Nah, yang saya tunjukkan adalah ini. Nah, saya tidak membahas terlalu banyak mengenai ayam ini, tapi saya akan bahas mengenai pemberian pakan ayam. Pemberian pakan ayam terlihat pakan ayam ini saya pakai untuk yang sudah dewasa atau yang sudah mulai bertelur. Saya pakai pakan campur, jadi nyampur sendiri. Ini ada begatul, ada katul, ada jagung, ada sentrat ya, ada sentrat. Jadi 3 elemen itu dicampur dengan perbandingan tertentu. Terus kemudian untuk yang umur 2 bulan saya menggunakan Par S. Ini Par S ini produknya dari Confit. Untuk umur 7-12 minggu. Nah, rencana saya ganti dengan 520, produknya Pokpan. Sebenarnya tidak menjadi harus seperti ini, tidak. Sebenarnya harus pakai itu aja, pakai yang Par S enggak apa-apa. Ini saya pakai Pokpan karena memang cari yang prestarter. Yang kedua, asal kena aja, asal beli aja. Artinya yang penting umurnya cocok, diperuntukkan untuk ayam umur berapa itu enggak masalah bagi saya gitu. Yang penting nanti kalau udah mulai grower atau yang udah mulai besar ya, kita harus pakai pakan campur seperti ini gitu. Nah, untuk pemberian pakan saya mempergunakan adah atau tempat pakan seperti ini. Sebenarnya fleksibel, tergantung yang kita miliki apa. Kemudian untuk pemberian pakan saya menggunakan alat seperti ini. Jadi lebih gampang modelnya seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik gini aja. Nah, ini udah rata. Kalau tidak kurang cocok atau mungkin siang hari dan posisinya ada yang masih ada terus kemudian ada yang kosong, berarti kita pakai ini alat perata. Jadi tinggal gini aja, kita ratakan, tinggal kita dorong aja seperti itu.
Untuk pakan ayam yang sudah bertelur sekitar umuran punya saya ini 4 bulan sampai 5 bulan. Ini kita pakai pakan seperti ini pemirsa. Ini campuran sendiri, jadi bukan pabrikan, bukan krembel. Jadi ini campuran antara dedak atau katul ya. Kemudian ada jagung juga konsentrat. Nanti pemberiannya ditaruh di sini. Kemudian untuk minumnya kita udah pakai pentil, jadi lebih memudahkan kita. Terus kondisi ayamnya alhamdulillah seger-seger. Ini untuk yang periode saya yang sebelumnya, mungkin di video saya sebelumnya udah nampak ini penampakannya seperti ini.